ada itu. Dan itu pun bukan air yang memang betul-betul keluar dari dalam gunung batu. Itu hanya buatan mereka supaya lebih terlihat indah. Karena memang secara kultural di daerah Saudi ini, dia tidak ada air di bawahnya, yang ada minyak. Kalau dibor, keluar bukan air, minyak. Makanya sumber mata air semuanya diambil dari air laut. Ibu minum air botol atau minum di restoran, itu aslinya air laut semuanya. Buat mandi, buat masak, buat minum, semua itu air laut. Yang sudah disuling, dikasih obat, kemudian diproses menjadi air minum kemasan. Air yang asli hanya air jam-jam saja. Air yang keluar dari sumber mata air, dari sumur, adalah air zam-zam yang ada di kota Makkah. Jadi kalau yang di botol-botol, itu bukan air zam-zam, tapi itu air mineral, atau aslinya adalah air minum yang diobat, diproses, sehingga menjadi beberapa merek air minum. Seperti Aqua, Vit, Mineral, Gunung. Ya, kalau di kita seperti itu ya. Kalau di sini mereknya ya seperti itu, Lain, Moya, macam-macam mereknya. Nah, itu jadi prosesnya adalah dia dari air laut semuanya. Ibu mandi pakai air di hotel itu pun air laut. Makanya kalau keseringan mandi jadi kering, kulitnya jadi agak berubah ya. Karena memang dia air yang mengandung obat. Bukan air sumur yang memang sumber mata air. Di sini tidak ada sumber mata air. Hanya air jam-jam. Semuanya menggunakan air laut. Bapak Ibu, di depan kita persis ini yang disebut dengan Masjid Sab'ah atau Masjid Tujuh. Nah, bisa kita hitung ya. Ini masjidnya ada tujuh Bapak Ibu ya. Di atas tuh, mulai dari bawah satu, di atas ada tiga, ini yang paling gede satu. Di satu gunung ini isinya ada tujuh masjid. Di atas gunung ini yang disebut dengan Masjid Sab'ah. Dulu di sini terjadi perang Khandaq, di mana yang membuat parit adalah sahabat yang otaknya begitu berlian, yaitu Salman Al Farisi. Makanya di sini banyak kafir Quraisy yang berguguran. Mereka masuk ke dalam parit atau lubang yang dibuat oleh idenya Salman Al Farisi. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri itu ada masjid satu, di atas dua, ya ini yang paling gede tiga, yaitu empat, ya kemudian yang di sampingnya lagi lima. Ini ada tujuh masjid di sini, ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu, ini totalnya ada tujuh masjid. Dan disinilah terjadinya saksi peperangan Khandaq atau disebut dengan perang Parit, yang ide cemerlangnya muncul dari Salman Al Farisi. Ya. Baik, terima kasih.